seorang anak SD Tarakan, Kalimantan Utara, dituduh memakai pakaian adat China di uang baru 75.000. Padahal, baju itu merupakan baju adat suku Tidung, Kalimantan Utara, Kaltara. Orang tua anak itu mengungkapkan rasa prihatin. Anak tersebut diketahui bernama Muhammad Izam Ataya. Dia bersekolah di SD 041 Tarakan. Hendra Malana selaku orang tua Izan prihatin atas hoaks yang tersebar di media sosial itu, saya sebagai orang tua sebenarnya cukup prihatin dengan berita hoaks itu, namun hikmah dengan adanya berita tersebut yaitu masyarakat Indonesia jadi tahu tentang pakaian adat Tidung, kata Hendra saat dihubungi Detikcom, Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020. Masyarakat Kaltara khususnya bersama-sama berusaha mengklarifikasi terkait kebenaran berita, imbuhnya. Dia pun bercerita soal momen ketika Izam dipotret untuk masuk di uang baru peringatan 75 tahun kemerdekaan RI. Hendra tadinya tidak tahu bahwa foto anaknya akan masuk cetakan uang baru. Waktu itu sekitar Agustus tahun 2019 ada tim dari Peruri dan dari B Kantor Pusat mengadakan sesi foto dan akan dijadikan database. Ternyata alhamdulillah masuk ke uang 75.000, tuturnya. Sebelumnya, narasi soal hoaks baju adat China ramai beredar di media sosial. Salah satunya berasal dari pertanyaan akun Twitter @riana_09. Akun itu mempertanyakan asal baju adat tersebut. Kemudian ada akun lain yang menjawab baju adat itu berasal dari China. Namun, saat ini pemilik akun @riana_09 mengunci akunnya. Narasi soal baju adat China ini kemudian diteruskan oleh akun anonim @akeongduan_nn4y4r4. Lagi-lagi baju adat itu disebut berasal dari China, namun hal ini ditepis oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan baju adat di uang 75.000 dari Kalimantan Utara, ada yang bertanya, itu di tengah sepertinya dari Tiongkok. Itu adalah baju adat dari Kalimantan Utara. Yaitu baju adat suku Tidung, kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, dalam jumpa pers virtual, Selasa, 18/8, detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Mau ketawa kok takut dosa ya?